Ya kita Bang Siar kenal saya bukan karena pilgub kemarin seperti yang bilang Mas Siar. Jauh hari sebelumnya udah kenal orang tua saya dengan orang tua Bang Siar juga kenal baik. Ya. Artinya ya kita tidak ada masalah selesai pilgub mau menang mau kalah. Dan hari ini juga Bang Siar walaupun tidak duduk di dalam pemilihan itu tapi tidak ada masalah. Hubungan silaturahim tetap terjaga dengan baik. Begitu juga Bang Siar dengan Bang Edi. Dan juga dalam membangun Sumatera Utara, kami pun tidak bisa juga hanya berdua dengan Bang Edi, perlu bantuan banyak semua pihak. Apalagi saat ini Bang Siar sudah duduk di DPR, pastinya juga akan memikirkan kampung halaman ini dan juga bisa membantu kami dalam membangun Sumatera Utara. Nah, intinya kita kembali seperti sebelum pemilihan, sebelumnya teman, kemudian kita bersaing dengan suasana persahabatan setelah acara selesai ya kita kembali berteman. Nah, Sumatera Utara mempunyai potensi yang luar biasa dan sudah membuktikan dirinya bangkit dari keterpurukan, sempat juga jaya, dan sekarang kita menuju arah yang lebih baik dan tentunya ini kerjasama semua pihak di Sumatera Utara.